sederhana lagi. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.